Apa yang diimpikan Munson dan Liman akhirnya terwujud 29 tahun kemudian. Ingwer Ludwig Nomensen, penginjil dari Rheins Mission Gelsenkirchen, Jerman, berhasil menginjakkan kaki di Siatas Barita, bukit yang berada di atas lembah Silindung pada 11 November 1863. Batu inilah batu pertanda yang langsung dibawa dari Amerika, maka dituliskan di situ Zur Erinnerung an die American Martyrer des Evangelium in Bataclan Henry Liman and Samuel Munson tahun 1834. 1834 kejadian ini, tahun itulah Nomensen lahir di Jerman. Dan kemudian satu tahun, tahun 61, belajarlah Nomensen bahasa Batak dulu di Netherlands karena banyak dokumentasi orang Batak dibawa kembali ke sana. Dan kemudian tahun 62 mulailah penginjilan. Ya Tuhan, dua pendeta ini sudah berada di sisimu. Engkau menunjuk aku untuk melanjutkan tugas untuk memberitakan firman-Mu kepada mereka yang berada di tanah yang Engkau pilih ini. Jangan biarkan aku sendiri. Lindungilah aku di dalam semua perjalananku. Amin. Biarkanlah aku, ya Tuhanku, melanjutkan tugas menyebarkan firman-Mu di tanah Batak yang aku cintai ini. Amin. Tidak seperti pendahulunya, Nomensen lebih dulu mempersiapkan diri dengan menguasai bahasa dan adat Batak. Dari sebuah gubuk sederhana di Saitnihuta Tarutung, Nomensen mengenalkan Injil, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pertukangan kepada penduduk setempat. Ia tidak goyah walaupun beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Atas permintaan sahabatnya Raja Pontas Lumban Tobing, ia pindah ke Pea Raja sekitar 4 km dari Saitnihuta. Raja Pontas, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Namun dalam perjalanan waktu, Nomensen melihat Sisingamangaraja 12 sebagai kendala dalam kristenisasi di tanah Batak, terutama karena kokohnya kepercayaan penduduk pada agama suku yang terpusat pada Sisingamangaraja ke-12 sebagai Raja Imam. Pemimpin suku Batak itu sendiri sangat dekat hubungannya dengan Aceh. Maka untuk mempercepat kristenisasi dan membendung pengaruh Aceh, pemerintah kolonial Belanda harus segera menganeksasi tanah Batak. Awal 1878, Nomensen berulang kali meminta gubernur Belanda di Sumatera agar mengirim ekspedisi militer untuk menaklukkan Sisingamangaraja ke-12 dan menganeksasi Silindung dan Toba. Ia meyakinkan penguasa kolonial bahwa orang Batak Kristen adalah sahabat. Dan kami keturunan Opung Raja Panggalame berharap, memohon kepada setiap umat Kristiani, mari kita saling mendoakan. Karena kami adalah tebusan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih Kristus, mari kita bergandengan tangan. Kita mengenang bagaimana semangat Munson Liman terhadap firman Tuhan. Dan kemudian, mari kita mengingat pahlawan kita yang pertama sekali datang ke tanah Batak untuk membawa Injil. Dengan itulah, dengan komitmen kami, keturunan Opung Raja Panggalame, darah orang mati martir menjadi benih gereja Kristus.
Dan sampai saat ini, kami tetap dari keturunan Opung Raja Panggalame mengakui kesalahan kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan atas kejadian yang tidak kami lihat pada tahun 1834. Dengan memohon dukungan doa kepada semua umat Kristiani, kiranya dosa turun-temurun itu jangan lagi sampai ke anak cucu kami. Kiranya daerah ini semakin diberkati Tuhan. Kiranya kita semua saling bergandengan tangan untuk memajukan tempat ini. Kiranya daerah ini semakin dikenang orang dengan pengakuan kesalahan. Dan Tuhan Yesus Kristus, Maha Pengasih dan Penyayang, mengampuni setiap orang yang bersalah. Itulah yang boleh kami sampaikan tentang perjalanan Henry Liman dan Samuel Munson. Dan kemungkinan sekali banyak lagi cerita atau sejarah yang mengenai ini. Kami dari keturunan Opung Raja Panggalame sekilas hanya memberitakan sejarah turun-temurun. Maka sampai sekarang lokasi ini kami rawat, kami sapu atau kami bersihkan dengan penuh harapan kiranya ke depan tempat ini, daerah Batak, semakin dikenal orang dengan adanya darah martir. Amin. Dalam bukunya, peneliti bahasa dan budaya asal Jerman tersebut memaparkan laporan bulanan yang ditulis penginjil Nomensen dan rekan-rekannya untuk kantor pusat misi RMG di Jerman. Ada sekitar 10.000 halaman yang ditulis oleh para penginjil RMG di tanah Batak tentang segala hal yang terjadi di wilayah penginjilannya. Semua laporan tersebut tersimpan di kantor pusat RMG. Tuhan, hidup atau mati, saya akan bersama bangsa ini untuk memberitakan firman dan kerajaan-Mu. Amen.